Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Menyedari masalah perumahan yang berlarutan di Kota Pentadbiran Kerajaan, calon PAS Putrajaya, Datuk Husam Musa tampil memberikan idea-idea bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Husam yang sedang rancak turun berkempen dan bertemu para pengundinya, rata-rata yang ditemui menceritakan masalah perumahan termasuklah harga rumah yang tinggi, bilangan rumah yang tidak cukup dan keluasan rumah yang tidak selesa. Justeru, Husam menulis surat dan menterjemahkan beberapa cadangan kepada Ketua Setiausaha Negara, Datuk Muhammad Ali Hamzah. Antara cadangannya itu, Husam mengesyorkan kerajaan agar tanah yang hendak dibina Perumahan Satu Malaysia Prima di Presiden 11 dijual kepada pihak lain. Kemudian wang itu digunakan untuk membeli tanah di pinggir Bukit Damar yang lebih murah. Menurut Husam, tanah di Bukit Damar itu bernilai ringgit Malaysia 50 sekaki persegi, di mana kerajaan boleh membina 20,000 unit rumah dengan kos yang lebih murah memandangkan jumlah pemohon prima mencecah 16,000 orang. Saya telah pun memberikan cadangan saya. Cadangan pokok saya adalah tanah di Sin 11 yang diuntukkan untuk affordable home itu yang sekarang nilainya adalah 150 kaki atau lebih, RM150 satu kaki persegi atau lebih, dijual. Dan wang itu digunakan membeli tanah-tanah yang lebih murah di sekitar Putrajaya dan sangat hampir dengan Putrajaya. Saya bagi contoh Bukit Damar. Bukit Damar hanya berada di belakang pusat convention. Harga di situ RM50 satu kaki persegi. Bermakna kalau kita jual yang ini RM150 kaki persegi, kita beli tanah baru, kita ada RM70 lebih satu kaki persegi yang kita boleh gunakan untuk menurunkan harga rumah dan membanyakkan unit rumah yang dibina. Kalau kita ambil tanah di Bukit Damar, saya menjangkakan kita boleh bina 20,000 unit. 20,000 unit, bukan 10,000 ya. Jadi permohonan sedia ada untuk kategori D ke bawah sudah 16,000. Kemudian bila dibina di luar kawasan perbandaran Putrajaya, mereka tak perlu membayar management fee sebanyak RM1,200. Jadi ini menjimatkan lagi pendapatan warga Putrajaya. Jika muka baru yang dicalonkan Barisan Nasional adalah seperti Datuk Zulkifli Nordin, ia membuktikan UMNO semakin buruk dan lebih berbahaya sifatnya, kata Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar. Mahfuz menyifatkan pencalonan Zulkifli di Shah Alam membuktikan transformasi yang dimegahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hakikatnya adalah transformasi ke arah yang lebih buruk lagi dan malah Barisan Nasional terbukti menjadi mudarat yang semakin membahayakan negara. Beliau yakin pencalonan orang-orang seperti itu memberikan wajah yang lebih buruk kepada UMNO dan Barisan Nasional. Mahfuz seterusnya berkata, tindakan UMNO yang bermegah-megah kononnya mencalonkan lebih banyak muka baru tidak membawa apa-apa kebaikan jika pemikiran dan doktrin yang mereka anuti tidak berubah, malah menjadi semakin buruk. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.